Hey, what's up, sup, ladies and gentlemen? Welcome to my channel. Shami, City Boy here. I'ma kick back when you fake like that. 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 Okay, gang. So, kita kembali ke link drama apa pula. Okay. Konten kali ni kita still lagi dengan orang yang sama, partner yang sama and orang yang lama. Okay, konten kita kali ni aku nak buat prank untuk Kak Dah. Okay, so apa yang prank dia, aku plan macam ni. Okay, kita orang buat spot chat bag. Dia luarkan spot chat bag. Tapi yang berbezanya, kita orang tak boleh tengok contoh macam aku nak tengok bag dia, aku nak spot check bag dia, dia tak boleh ada depan muka aku. Sebab aku nak kena letakkan barang dalam dompet dia supaya aku boleh syak yang dia curi gambar aku dalam dompet aku. So macam tu lah agak-agak plan dia. Cuma nanti bila bila time aku tengah check spot check, dia tak boleh ada, and time dia pun aku tak boleh ada untuk dalam spot check yang bag dia akan buat untuk bag aku nanti. So konten simple, korang kena faham macam mana konten ni semua, and aku akan cuba sehabis baik. Harap prank ni menjadi, and harap Faridah ada rasa macam uish, bila masa aku letak tu. Okay, so kalau nak tengok macam mana reaction Faridah, layan konten ni sampai habis. Okay, tak boleh dengan masa, let's go. Jom. Faridah nampak Faridah? Ha? Nampak Faridah? Nampak Nisa je. Nampak Nisa? Nampak Faridah tak? Nampak Syami je. Nampak Syami je. Hiiish. Macam cakap dengan dia sendiri lah. Eh, nampak Faridah tak? Ha? Nampak Faridah? Mana? Nampak Faridah? Apa? Mandi. Aku ada buat nak buat plan. Okay. So. Okay. Faridah aku rasa dah tandas kan? Kau ambil ni? Ambil ni. Purse dia tu. Cahaya tu. Ha? Purse ni? Cahaya tu. Boleh tak ni? Boleh. Okey. Kau nak ni? Aku nak letak gambar aku. Nak letak gambar aku. Tak tahu mana. Ha? Dia tak ada purse. Kau letak dalam ni. Tak ada. Okay. Lepas. Okay. So, aku selit tak balik dalam tempat dia. Sebab kejap lagi aku nak buat konten spot check bag dia. Dia mana? Bag dia tu. So, jom. Kita dah letak dalam ni. Kejap lagi kita akan mulakan kita punya spot check. Let's go. Alright gang, so kat sini kita ada Faridah anak Fahandin. Ya, yeah, kenapa tu? Okay, kali ni konten kita adalah konten spot check bag. Okay. Aku akan spot check bag kau dan kau pun akan spot check bag aku. Okay. Tapi apa yang beza dia, time kau spot check bag aku, aku tak boleh hadir depan kau. Kenapa? Sebab ialah kalau jadi kau tak percaya aku ni letak barang apa-apa ke, contoh macam ada barang tak larang ke apa, kau tak percaya. Maksudnya bukan aku buat, kau yang buat. Faham? Ha, macam ni? Okay, boleh. Okay, and aku memang yakin bag aku tak ada apa-apa. Spot check bag kau pula, aku pun tak boleh. Okay. Aku pun tak boleh, dan kau pun tak boleh tengok. Okay. Aku punya spot check. Okey, boleh? Deal. Okay. So, jom gang. Kita nak selongkap bag Syami sebab bag Syami ni besar. So, jom. Macam ni bag dia. Okey gang, so dekat sini kita ada bag aku sendiri. Bag Syami. Ya, yeah, so, betul. So, kau bebas nak check apa benda yang kau nak check. Okey, boleh? Boleh. Kau bebas tapi jangan letak pada apa-apa, okey? Ya, hang apa tuduhan fitnah kau. Betul. Hang boleh spot check aku, memang aku tak ada letak apa-apa. Okay, so kau boleh buka zip mana kau nak and kau boleh check. Kalau aku nak buka semua zip boleh lah. Okay. Kalau dah habis kau check semua, kau panggil aku. Boleh? Okay, boleh. Aku panggil May! Okay, duduk sikit. Duduk bilik meeting hujung. Okay. Okay. So, jom. Let's go. Jom. So, guys. Mi piduk jauh mi. Okay, so dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya akan buka bag dia. Bag ni lah yang saya sandak pun yang dia cakap bau perkasan padahal dia duduk bawah banyak kali tu kan. So, jom kita ambil barang yang pertama. Tak ada benda apa-apa yang membahayakan ke dia, Syami? Okay, ada stand. Kenapa masa dia beli stand ni? Ada stokin Mamat Syami. Ada pepero. Siapa yang bagi kat dia pepero ni?
Seterusnya ada, ooh, ni lah perfume dia. Aku nak bawa. Wow, ada kunci Delicia. Yurku kunci Delicia. Yang ni ada, oh, Yepot. Lepas tu ada lagi, tak ada dah. Zik-zik yang kecil ni pula, zik kecil ni pula. Ya, ya. Ada. Oh, spek mata. Oh, spek mata emas singa. Ada beg duit. Oh, dalam beg duit dia ni bahaya, guys. Ada ni, charger dia. Oh, perfume daripada Tanah Suci. Ada surat. Surat yang pernah bagi dekat mama dia tu. Hai, assalamualaikum mama. Hajat nak jumpa mama belum kesampaian. Ah, ha, surat tu apa tahu kan? Oh, dah simpan eh. Ada lipstick aku, guys. Sampai sekarang letak baik aku dah lipstick ni baru. Betul tak aku beli? Hmm. Ya, aku tak berani pula macam mana. Okey. So tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Syamil! Mel! Aku dah spot check semua dah. Aku dah spot check dah. Apa yang kau dah... Benda yang aku tak expect benda. Ini apa benda? Assalamualaikum, Mama. Hajat dan jumpa Mama belum kesampaian. Lupa nak buat keluar apa tu? Mesti hama rindui kenangan-kenangan yang aku tulis. Eh, elok sikit. Masa nak istimewa, Mak Azim pada keluar tu lagi. Aku nak pergi balik. Macam mana kau jumpa barang-barang yang aku tak pernah jumpa dah ni? Aku dah lama cari ni perfume aku ni. Nampak tak? Aku selongkap semua. So, aku simpan balik lah. Simpan balik. Macam mana? Puas hati? Tak ada benda yang membahagiakan kan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada apa? Cacau. Kulah hantar gambar aku kau kan. Elok sikit nak hantar gambar kau. Bukannya hang special pun. Elek, hang bukannya demi. Eh, kau letak tempat dia balik boleh tak? Sebab dia ada tu. Mana otak kau? Ya, hantar macam tu tadi. Ni, punggah abis aku. Ni belakang bawah tu. Mi, hang tengok lah Mi. Apa? Okay. So, untuk bag aku, komplit. Tiada apa yang mencurigakan. So, Mi tolong pakai. Lucu. Eh, kau pelah otak kau lah. Nak memanji, nak tunggu pakai mak kau lah. Pusing belakang. Pusing belakang. Cepat. Okay. So, jom. Giliran aku lah untuk check bag Farida. Let's go. Let's go. Okay. So, macam tadi, Farida dah check bag aku. Memang tak ada apa-apa. Okay, clean kan? Betul. So, sekarang tu Syami pula untuk check bag Farida. Betul. So, kita nak tengok sama ada ada benda-benda yang privacy tak? Tak ada. Gambar siapa tak ada? Betul tak? Tak ada. Jangan. Tersalah cek lagi. Gambar-gambar yang momen terindah tak ada dalam ni. Aku tak simpan. Betul eh? So, aku boleh. Ni bukan aku ajar apa aku pegang beg ngang ke? Bukan beg ngang tak ada? Aku buka beg hang tadi kepada aku. So, kau belah lah. Aku nak kena cek dulu. Aku nak tengok. Mana boleh tengok? Asal kau nak takut sangat? Tak ada lah. Tapi aku tak ada purse lah. Orang kena buka elok. Yalah. Okay. Bag pun. Betul spendor. Okay, bye. Eh, sekali lah. Nak check kan? Apa yang risau? Tapi kenapa aku tak nak check bag hang pun tak ada? So, kat sini kita ada... Apa ni lah? Oh, kita ada mic dia. Ada mic dia. Tak ada benda bahaya pun dalam mic tu. Okay, faham. So, benda yang pertama kita dapat, mic. Ini benda kedua. Benda yang kedua. Ni apa? Pes. Tada. Banyak duit kau eh? Tanda, ada duit yang panggil. Okey. Bawa semua api ni. Oh. So kita pergi ke barang yang seterusnya. Kunci rumah. Kunci kereta, kunci kereta. Stay clean, stay clean. Tisu. Nihan sikit Enak sangat kan? Enak. Peluh aku.
Dengan lampu-lampu merah, seram pula aku ni. Kita pergi barang seterusnya. Powerbank. Hey. Oh, tak powerbank aku. Tak ada buka. Okay, powerbank clean. Powerbank clean. Dari pu... Terus pakai lah. Terus pakai. Bagus kan aku dah. Farida. So kita ada bawa Farida kat sini. Okay. Dah terima kasih dah nak pakai. Wangi tak? Wangi. Kau tak? Sebenarnya aku dari tadi, daripada pagi tadi. Okay, aku dah cap. Kau lalu depan aku. Kau bawa ini bawa beli ni. Dia bau-bau manis, bau-bau fresh. Lepas tu tambah lah dia bau-bau manis. Tengok muka, manis. Okay, so untuk tu kita dah clean, okay? Mesti dah kan? Aku shape barang aku, terus pakai. Tapi dah luak ni. Banyak kan aku pakai tu? Dah, 2 hari. Okay, kita ada card bank dia. Ui, banyak ni, ni card ni. Card-card je. Oh, tengok! Oh, muka IC tengok! Oh, muka IC! Oh, kalau tahu muka IC berawal! Handship! Oh, seram muka tu! Aku sangkut lah! Aku muka dah 18 tahun lah! Ha, tu muka! Dah jalan lagi! Dah jalan! Muka dah kawan gangster dulu! Gila kau ni! Okay, kemudian kita ada lipstick dia. Bukan pula lah! Oh, okay. Lipstick. Okay. Then, kita pergi. Apa ni? Okay. Gambar. Ni gambar guys. Set kat sini-sini lagi. Habis jamin lah. Habis jamin lah. Sini. Calak lah sini aku. Alah, aku shoot dengan kau. Boleh lah bagi aku shoot balik dengan kau. Okay. Hal lah. Dah, semua gambar aku. Gambar apa gambar? Buat JBJ ke? Bukan. Aku pergi buat pasport kat tu. Aku nak pergi honeymoon nanti. Faham? So, tak ada apa dah? Hai. Still gambar Farida, guys. Still gambar Farida. So, siap. Bukan aku letup, bukan. Bukan, aku tak tahu apa gambar ni. Kau buat apa? Kenapa? Ni bukan gambar. Aku tak tahu. Kenapa gambar aku kat kau? Aku tak ada pernah minta gambar aku kat hang pernah baik tak sekali. Tak ada. Koordinat eh. Aku curi eh. Bila masa aku nak curi, curi gambar hang duk. Ni gambar aku lama eh. Takkanlah boleh ada kat kau. Kalau gambar baru boleh fikir lagi. Duk, aku tak pernah. Pas sekarang ni kau tak cakap banyak, simpan jelah jadi kenangan. Kita cakap banyak, kita cakap banyak eh. Tak sekarang ni tak puati. Macam mana dekat kau? Hang bubuh kat aku. Apa tu tu? Apa dia? Aku tak pernah curi aku pun gambar hang. Ha. Lambat lagi. Dah aku letak gambar elok sikit. Allahu akbar lah. Dah takkan sampai macam tu sekali kalau rindu pun. Tak ada hari aku tak rindu hang. Ambil balik beg kau ni. So untuk beg Faridah pun ada benda dua yang terkantoi. Satu perfume. Satu lagi aku appreciate. Yalah. Apa ni? Osoklah beg aku. Belilah baru. Tak boleh. Okay. So, untuk Farida, still clean juga. Tak ada apa-apa yang mencuriga kan? Cuma ada gambar aku je. Kau nak bagi balik ke apa ni? Nak bagi balik ke atau nak buat sebenarnya? Tak yalah, Mik. Buat kenangan? Tinggal je. Kau pastikan letak dengan gambar JBJ tu. Kalau kau letak gambar IC, takut. Seram. Kalau letak gambar IC. Gambar IC rasa. Kau tak tahu. Okay, so itu sahaja konten untuk kali ini. Okay, aku pun dah spot check bag dia and dia pun dah spot check bag aku. Terima kasih dah kerana pergi kerjasama. Okay, tak ada apa-apa yang curiga kan? So aku boleh trust kau lepas ni. So, terima kasih join konten aku. Semoga korang enjoy dengan konten ni. Kita jumpa lagi di next konten. Minta jaga maaf diri. Kalau... Minta maaf dulu. Okay, minta maaf kalau ada tersalah cakap, tersinggung perasaan mana-mana pihak. Harap dapat dimaafkan. Sehingga jumpa lagi di next konten. Jaga diri, jaga makan, jaga salat, jaga diri anda untuk saya. Assalamualaikum, bye-bye. Bye, see ya. Jaga hati untuk... Tak dah.